Ve. Ini yang jadi masalah tuan-tuan. Apa yang mereka nak takut sangat?
Itulah sebabnya mereka tak boleh halang kebangkitan rakyat. Sampai masanya kita akan bangkit dan bangun untuk menyatakan sikap dan pendirian kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan, tadi di airport KLIA di Kuala Lumpur, saya dan juga Tok Guru Presiden kita sempat bertemu dengan saudara Muhammad Sabu, Timbalan Presiden, dalam perjalanan balik ke Pulau Pinang dalam naik kereta roda. Kereta roda balik ke Pulau Pinang kerana cedera dilakukan oleh pihak polis. Itulah sebabnya muslim-muslimat sekalian, dalam suasana yang ada sekarang ini, kita akan terus menuntut hak kita supaya pilihan raya akan terus berlaku dalam keadaan adil dan juga bersih. Muslimin muslimat sekalian, sampai 1,667 orang ditangkap. Tetapi alhamdulillah pada malam itu juga kita bertekad, kalau Tok Guru Presiden kita tidak dilepaskan, kita tak akan balik daripada Kuala Lumpur. Salah kita akan kerahkan lebih ramai lagi. Macam juga saudara ketua pemuda kita di Dungun, ditahan di rumah, dan kita berkumpul di balai polis Dungun. Akhirnya mereka keluar dan kita juga ambil sikap dan pendirian yang sama. Kalau sekiranya mereka tangkap, kita akan keluar lebih ramai lagi, insyaAllah. Kita bukan nak tunjuk kekuatan, kita bukan nak berlawan dengan pihak keselamatan, pihak polis. Tetapi masalahnya sekarang ni, mereka menipu. Kita telah pun bila dapat wakil bersih berjumpa dengan Kemah Duli dalam Puan Agong, Tuanku kata penting cara baik laksanakan program dengan baik. Dan mereka, Perdana Menteri Sri berjanji nak bagi stadium, tetapi stadium tak dibagi. Dan himpunan bersih kali ini, himpunan bersih kali ini bukan saja di Kuala Lumpur, di Melbourne, di Australia, di Kaherah, Mesir, di London, seluruh dunia, alhamdulillah, bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Saya ucap terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lepas training. Takbir. Allah. 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 Hidup, 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 hidup Islam, hidup Islam, hancur, 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 hancur kezaliman, hancur kezaliman, hidup, 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 hidup Islam, hidup Islam, hancur, 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 hancur kezaliman, hancur kezaliman. Saudara, kita akan berhimpun kembali di Rusila 15 hari bulan ini. Bersama dengan lebih 200 ahli PAS yang ditangkap baru-baru ini. Dalam masa kita persilakan wira kita Tuan Guru Presiden Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Sakti! Saudara Dr. Samsuri Mukhtar, dosa politik yang ikut sama mengeringi saya dalam tahanan. Seluruh pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, Parti Keadilan, Parti DAP, NGO, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada semua saudara yang hadir dan saudara-saudara yang tidak dapat hadir.
saudara-saudara yang mengikuti demonstrasi amat di Kuala Lumpur dan saudara-saudara yang tak dapat pergi, saya ucap terima kasih kepada semua. Sebenarnya kita mempunyai satu sikap dan pendirian yang satu, mengajar kebaikan kepada negara dan seluruh rakyat dengan cara aman dan damai melalui pilihan raya yang adil, himpunan yang dianjurkan oleh Bersih, yang diatur oleh NGO Pertubuhan-Pertubuhan Bukan Kerajaan di kalangan Islam yang bukan Islam. Mereka bukan parti-parti politik dan mereka tak terlibat dengan pilihan raya. Mereka adalah kalangan cerdik pandai, kalangan profesional di seluruh negara berbagai kaum yang melihat banyak perkara yang tidak kena yang boleh merosakkan negara. Kerana merosakkan demokrasi, walaupun hari ini UMNO menganjurkan perhimpunan, rasanya mengatakan nak mendukung dan menghidupkan demokrasi. Demokrasi sini apa? Kita mahu demokrasi yang mencerdikkan rakyat, bukan demokrasi yang membodohkan rakyat. Demokrasi adalah hak rakyat untuk menjadi hakim yang adil. Rakyat mestilah diberi peluang untuk mendapat maklumat daripada semua parti yang bertanding, bukan hanya maklumat daripada satu parti yang memerintah dan sedang memerintah sahaja. Parti yang tak memerintah, mereka tak dapat maklumat. Dan kita bersedar, bagi orang Islam, kerajaan yang sempurna hanya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kerajaan manusia tidak sempurna. Mereka perlu ditegur, mereka perlu dibaiki. Demokrasi adalah peluang untuk rakyat mengajar parti yang memerintah yang silap. Rakyat mesti tahu apa kesilapan, apa kesalahan. Jangan ditutup. Apa yang berlaku hari ini, TV, radio, suara khabar yang disebarkan dengan luas, semuanya memuji kerajaan yang memerintah, kerajaan Barisan Nasional. Menutup segala kesalahannya seolah-olah sempurna macam Tuhan. Ini satu ajaran salaf yang sangat besar. Dalam masa yang sama, rakyat tidak diberi peluang mengundi dengan cara yang adil. Ada undi pos, ada pengundi hantu. Pengundi yang sudah meninggal dunia boleh mengundi juga. Pengundi yang mengundi acak kali, pengundi yang tidak bertanggungjawab, pengundi yang miskin yang dibeli dengan duit orang-orang kaya yang bagi rasuah politik, bagi rasuah kepada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, bagi rasuah kepada rakyat untuk mengundi mereka. Selepas menang, maka projek-projek mega yang besar dia beri kepada kaki-kaki rasuah ini. Sedikit sahaja hasil negara turun kepada rakyat yang miskin. Harga barang naik, tak mampu nak ditahan lagi. Hasil negara banyak. Kenapa? Kerana banyak bocor sebab rasuah. Kita mahu pilihan raya bersih, rakyat diberi maklumat dengan sepenuhnya. Ada kalangan yang mengatakan mengaku pas menyokong orang bukan Islam yang menganjurkan bersih ini. Kita diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut di zaman jahiliyah sebelum Islam, Nabi diajar
oleh bapa saudaranya yang bukan Islam. Hadir dalam satu perbincangan untuk menentang yang zalim, menentang perkara yang salah yang dikenali dengan Khaliful Qudud. Nabi SAW menyebut, sekiranya pakatan untuk menentang yang zalim ini yang dilakukan di zaman jahiliyah dibawa di zaman Islam, walaupun mereka orang jahiliyah, aku ikut sama, kata Nabi. Nabi! Tak ada oleh Nabi. Mereka yang menganjurkan himpunan bersih ini bukan ahli-ahli politik, tetapi kredit pandai yang tidak senang dengan perkara yang berlaku. Mereka menganjurkan perhimpunan aman. Saya ucap terima kasih kepada pemuda-pemuda kita yang ikut sama, muslimin, muslimat, saudara-saudari, berbagai kaum, Melayu, Islam, China, India dan lain-lain, berarah sama. Kita arah, jangan lakukan kekasaran. Kita tak mau berlawan dengan polis, tak mau berlawan dengan pasukan keselamatan. Kita tahu yang jadi kepala harian ialah UMNO, Barisan Nasional. Kalau kita bergaduh dengan polis, jadi lesung dengan halu belaga yang kenyang ni ayam. Mereka yang kenyang tak ada guna. Alhamdulillah, pemuda-pemuda kita daripada semua kaum ikut arahan. Tapi Allah, walaupun mereka sekat dari segenap penjuru, ada orang yang diharamkan masuk ke Kuala Lumpur. Macam mana kita rakyat negeri ini diharamkan masuk dalam negeri kita sendiri? Bodoh! Orang Kuala Lumpur pun haram juga masuk di Kuala Lumpur. Dia duduk di Kuala Lumpur tahu. Bodoh! Haram macam mana? Alhamdulillah, kita masuk dan berdayakan perhimpunan dengan jumlah yang sangat besar. Jumlah yang sangat besar itu tak mampu dilawan oleh polis sebenarnya. Mereka tak mampu lawan. Kalau kita nak lawan, boleh lawan. Kita sedar bahawa mereka telah dipaksa oleh kerajaan Barisan Nasional pemimpin-pemimpin yang zalim. Boleh dengar sikit? Alhamdulillah, kita telah menganjurkan perhimpunan dengan cara yang baik, dengan cara yang aman. Walaupun dia sembuh, dia teh pedih mata. Matanya pedih, nampaknya sesak, dan ada orang yang mati. Ada orang yang cedera, ada orang yang dakwa kena teh, dia kata jadi obat seluar. Ada yang mati lagi. Semua anggota polis ini boleh menjadi orang ramah di dalam mereka, melayan kami dengan baik, melayan kami dengan sopan. Dengan begitu, saya pun dalam bala polis diajak bergambar menandakan mereka, dan semuanya boleh jadi alat berikanan Allah. Allah, Allah. kebangkitan rakyat lebih daripada banjir. Kalau halang banjir,
Allah! Tsunami. Dan kita beritahu bahawa perhimpunan kita kali ini adalah mukaddimah. Yes. Allah! Supaya Barisan Nasional bersopan, beradab dan dia kena sedar kita orang Islam diajar tidak ada kerajaan yang tegar selamanya melainkan kerajaan termasuk kerajaan semua kerajaan dunia tak kekal, kerajaan yang tegar kerajaan Tuhan saja. Harap pemimpin Barisan Nasional supaya turun secara sopan, secara beradab, secara tertib. Jangan turun secara tunggang langgar yang memalukan sebagaimana yang berlaku di negara Arab, di negara-negara dunia. Turun dengan cara yang memalukan. Harus turun dengan cara baik, alangkah baiknya. Kita jadikan demokrasi sebagai landasan. PAS adalah parti yang sabar. PAS pernah menang, PAS pernah kalah, PAS pernah jatuh kerajaan. PAS sabar, tunggu puluh-puluh tahun. Dan kita minta supaya Barisan Nasional juga beradab dan bersopan, ubah demokrasi dengan cara yang baik macam negara-negara lain dalam dunia ini. Suka saya menjelaskan bahawa kebangkitan rakyat yang berlaku pada hari ini sepatutnya tidak menakutkan Barisan Nasional. Sepatutnya menyedar dan menyesalkan mereka. Marilah kita jadikan ini sebagai satu gelombang yang akan diikuti oleh gelombang-gelombang yang lebih besar, yang akan membersih pantai di Terengganu daripada sampah-sampah. Yes. Dan akhirnya kita terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pahala semua yang hadir, yang terlibat termasuk yang bukan Islam. Ada kalangan yang melagakan kaum, nak melagakan Melayu Cina, nak buat 13 mi pulak, ini gila. Yang cakap 13 mi, pertubuhan Tuhan MDO, jenis-jenis. Pasal apa tak kita nak pakai kita? Mereka ni patut dia ambil tenaga. Masuk dalam, bawa mengenang. Malangnya, mereka yang ajak mengubah terdamai ini, dia ambil tenaga. Alhamdulillah, perhidupan perhimpunan bersih. Telah memberi kepercayaan daripada semua kaum kepada Islam. Kaum mereka benar, hati Islam adalah hati damai, hati adil, hati baik, hati yang ajak kepada adil dan berharu. Berharu adalah bukan perjuangan kita. Kita nak aman, baik, ini menyelamatkan kita semua. Dan akhirnya, saya ucap terima kasih. Amin. Allahumma
Muhammadan minil kafarata wal munafiqin. Amin. A'da'aka hada adhi. Amin. Yaman Yahuda wa musyikin. Amin. 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 Jabhata al-wataniya. Amin. Nadidaha. Amin. Allahumma baddil shamlahum. Amin. Barik jam'ahum. Amin. Kalimatahum. Amin. Wazil aqdamahum. Amin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Amin. Udubika min shururihim. Amin. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Amin. Allahumma munkil al-kitab. Amin. Wawil al-sahab. Amin. Nazim al-ahzab. Amin. عليهم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأجرنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا تكبير الله 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 Jalan-jalan. Baik. Oh, baik. Ya. Ya, tadi ni. Ada. Terima kasih.